Menuntut balas jilid 13. Bentrokan di peternakan Carhar Utara Poan Poan Siu pernah muncul pada lima tahun yang sudah Songok melanjuti. Aku percaya Tio Chu tidak jeri terhadapnya. Hanya paling belakang ini dia telah memperoleh kemajuan. Paling belakang ini dia telah dapat sebuah kitab Seng Siu Mokeng, kitab hantu, dia telah mempelajarinya hingga dia berhasil memperoleh kemajuan, hingga terbangunlah semangatnya, hingga dia membangun agama San Imkau. Dia telah menaklukkan beberapa partai lain. Banyak kali dia mengundang pinca bekerja sama dengannya, sampai sekarang pinca belum memberikannya wabanku menerima atau menolak. Pinto cuma tetap bersahabat dengannya. Sekarang Ubun Lui membujuki dia. Katanya Ubun Lui kalau Poan Poan Siu mau menaklukkan semua partai, dia mesti mulai turun tangan atas dirinya menantumu, Tio Sichu, sebab menantumu sangat lihai, asal ia dapat dibikin tunduk semua partai lainnya akan tertundukkan sedikitnya separuhnya. Menurut rencana Ubun Lui, paling dulu Poan Poan Siu, mesti turun tangan atas dirinya Ing Leong Sam Hian Tu Sam serta di peternakan di Cahar Utara dan di Kota Raja. Dengan begitu menantumu akan dapat dipancing keluar, Ubun Lui menyanyikan partainya akan terus mengekor Poan Poan Siu. Poan Poan Siu lagi membangun, mana dapat dia tidak kena dibujuk? Habis tahun baru ini atau selamatnya permulaan bulan 2, pasti dia bakal datang ke timur. Dari itu Pintun mendahulukan dia datang kemari, Kong Kiu berbangkit untuk menyurah dalam kepada imam itu. Terima kasih, katanya, Lantas ia mengajar kenal imam itu dengan Wei Senggan dan Xiao Tian serta anak-anak mereka. Lian Chu bersenyum dan menanyai ayah apakah artinya Poan Poan Siu Kong Kiu mendulik, tapi ia berkata perlahan, kau mau tahu saja banyak mulut putri itu berdiam, tetapi ia melirik ayahnya itu. Semua orang tidak tahu. Mari yang memberitahukannya kata Xiao Tian tertawa, dia itu pada setengah bulan yang lampaui Allah laki-laki dan setengah bulan kemudian ialah perempuan, jadinya, setengah lawan setengah, maka dia pakai namanya itu, Poan Poan Siu sekarang kau mengerti bukan? Mukanya Nona Tio menyadi merah. Siapa kesudian kau banyak mulut tegurnya? Xiao Tian berpaling kepada Kong Qiu. ia memperlihatkan Roman jenaka, kemudian ia menggoyang-goyang kepala, katanya, sekarang ini benar-benar sukar menjadi manusia, ia terus memandang si imam, untuk sembari tertawa menanya, Song Qingyin, bukankah kau telah kena ditarik ke dalam jaringnya Poan Poan Siu? Song Qingyin menyeringai di alikat, sebenarnya, Lewi Losu, itulah hal sangat terpaksa, sahutnya. Belum berhenti suaranya imam ini atau di luar jendela terdengar tertawa nyaring yang dingin yang diiring kata-kata tajam ini, benar-benar tidaklah meleset terkaanku si orang tua. Aku bilang hatimu tidak tetap kau berpikir bertentangan lalu dengan lain, karena itu aku telah nasihati kau menyingkirkan kau tetapi kau menyayangi ilmu silatmu yang mahir, sedang sekarang ini saatnya tenaga orang dibutuhkan, Aku dilarang bertindak tergesa-gesa siapa sangka, justru kau cu baik budi, dia meninggalkan orang yang makan di dalam tetapi membahayakan dari luar. Songlok, kau keluarlah, atau jangan nanti kau mengatakan aku si orang tua kejam suara itu nyaring dan tak sedap untuk telinga. Songlok kaget, mukanya menjadi pucat, akan tetapi begitu lekas suara orang berhenti ia memutar tubuh sambil tangannya diayun ke arah jendela, maka belasan sinar seperti bintang menyambar keluar. Berbareng dengan itu, beberapa tubuh dari dalam ruang itu pada berlompat keluar. Pelbagai sinar itu sirap seperti lumpur masuk ke dalam laut. Dari luar jendela terdengar suara seram ini, segala kepandaian tidak berarti berani dipertunjuki jikalau aku si orang tua takut, tidak nanti aku menguntitkah sampai di sini. Suara itu berhenti, Lalu disusul suara bentrokan senyata tajam. Tio Chu sangat cerdas, begitu ia dengar suara orang, begitu ia keluar, ia dapat menduga dari mana suara itu datang, deangan lantas ia menerjang. Satu tubuh yang besar lompat meleset lompat ke saju, tetapi segera dia disamber pula cahaya hijau, kali ini Chu Goat Go yang menerjang dengan pedang Cheng Hang Kiam. Serangan pedang itu disusul dengan serangan tangannya Kong Qiu, Wei Seng dan Xiao Tian. Orang itu tertawa berkakak, dia berkelit, segera dia lenyap. Sia-sia orang mencari, maka semua lantas kembali ke dalam. Segera mereka menjadi kaget. Song Lok kedapatan duduk miring di atas kursi, kedua matanya memperlihatkan sinar kedukaan. Xiao Tian bercuriga, segera ia menghampirkan. Maka ia melihat di pundak kiri imam itu menancap sebatang jemparing pendek dua cun, jemparing itu bercahaya biru ia mau lantas mencabut anak panah itu, atau songlok berkelit seraya berkata, jangan, Lui Losu inilah senyata rahasianya Poan Poan Siu yang diberi nama panah biru Lan Lin yang beracun, siapa yang terkena itu, darahnya lantas menjadi beku. Lekas kau kutungi sebelah tangan Pentro. Habis berkata si Imam tertawa dingin, lantas dia menambahkan, "Pinto tidak bakal mati. Pinto telah menutup jalan darahku. Pinto cuma akan kehilangan sebelah lengan kiriku. Yang datang itu murid kepala poan-poan siu namanya Kieleng Net, Jikalau kemudian aku tidak dapat membakar tulang-tulangnya menjadi abu, sakit hati ini sukar dilampiaskannya." Kong Qiu mengawasi luka orang itu, ia mengerutkan alis. Anak Lian, pergi kau ambil koyok legiok kawe elengko." Ia kata, terus tertawa. Song Chinyin, lengan kirimu ini tidak bakal hilang aku si orang setia menyaminnya. Song kelihatan girang tetapi tubuhnya bergemetar, ia merasakan luar biasa dingin. Ciwi Seng berdiam, ia sangat berduka, bukankah mereka berjumlah lebih banyak bukankah mereka semua bertelinga celi dan bermata tajam. Benar angin santer dan sukar untuk mendengar apa-apa, tetapi mereka tidak berhasil memegat musuh yang tersembunyi itu maka teranglah musuh sangat lihai. Cepat sekali Lian Chu sudah kembali dengan obat yang diminta ayahnya. Kong Kiu melihat Song Lok mulai tak sadarkan diri, ia lantas minta pedang Kie Kwe I dengan itu ia memotong daging di pundak orang, guna menyingkirkan anak panah yang beracun, tidak ada darah yang mengalir jadi benar keterangan jarum tentang liahainya racun itu, dengan sebat luka itu diobati ditutup dengan koyok terus dibalut. Kong Kiu tertawa sambil mengurut kumisnya. Tidak lama muka Song Lok tak pucat lagi bahkan menyadi dadu, ia pun tidak bergemetaran pula ia membuka matanya dan tertawa. Tio Siu, dari mana kau dapat obat mujarab ini? Turut keterangan yang aku peroleh, luka ini mesti diobati oleh pemiliknya, atau orang akan terluka parah dan mati karenanya Shichu, rasanya sukar untuk aku membalas budimu ini. Song Qingyin, buat guna aku si orang Shityo, kau bercelaka, tak tenang hatiku katanya. Maka itu, jangan kau mengatakan demikian, kau membuat aku merasa makin tak enak. Aku menyesal dan malu sekali, obat ini aku peroleh dari seorang berilmu, khasiatnya untuk mengobati racun yang sifatnya dingin. Kau baik cinyin maka kau ketemu pertolongan. Song Lok menggeraki tubuhnya, untuk berduduk dengan tegak. Aku bukan bangsa lurus tetapi aku mengerti pribadi, aku mengenal keadaan katanya. Dengan munculnya poan-poan siu ini pasti suasana bakal jadi buruk dan berbahaya, bencana besar tak akan dapat dicegah lagi. Meski begitu, semasa Pinton masih hidup, Hendak pintu mendayakannya supaya semua orang bersiap sedia dari siang-siang habis berkata imam ini berlompat bangun untuk berlompat terus keluar ruang. Song Chingin Kong Kiu berteriak memanggil seraya ia berlompat juga untuk menyuruh sia-sia percobaan itu, Seng Imam sudah lenyap di situ hanya terasa samberan angin dan hawa dingin, ia masuk dengan menyesal, katanya, Song Chingin bangsa sesat yang lurus, dia mengerti suasana, jarang orang seperti dia kekacauan bakal terjadi, semua itu disebabkan munculnya indak. Kau jangan khawatir, Xiao Tian kata tertawa, biarlah hubun Lui bekerja sekarang juga Lui Loji mau berangkat untuk mencari losam di Taiguan, guna mengajak dia pulang agar kita dapat mendamaikan pada jalan untuk menyambut musuh yang Hoai Tai Hiap Chiu Wiseng yang pendiam, turut bicara. Lui Lesu, pesannya, kalau kau bertemu dengan menantuku itu, jangan sebut-sebut urusan di sini, aku khawatir pikirannya nanti terpecah. Kau bilang saja bahwa aku dan saudara Kong Qiu mengharapi dia lekas pulang untuk melangsungkan pernikahannya, dengan kata-katanya ini Wiseng menunyuki kesayangannya kepada menantunya itu. Xiao Tian mengangguk. Dia menoleh kepada kedua nona dan bersenyum. Muka Goat Go dan Lian Chu menyandi merah, Lantas Lian panas hatinya, dia menghunus pedangnya. Xiao Tian cerdik, ia sudah mendahului lompat keluar dari mana ia katanya ring. Nona-nona yang manis, sampai ketemu pula dan lantas dia menghilang. Lian Chu mengawasi Goat Girl, si Nona Chu pun memandang dia, lantas keduanya mengerutkan alis mereka, kedukaan mereka berjalan terus hingga lewat beberapa hari kemudian besok ada malaman tahun baru, Bagaimana kalau tunangan mereka tetap tidak pulang? Lian Chu duduk sambil mengawasi Goat Go yang berada di depan jendela, di meja rias, ia menghela nafas, seperti kunya itu bersusah hati. Mereka cuma memikir, mengharap-harap. Mau tak mau, dengan bunyinya petasan, mereka toh menyambut tahun baru. Pada tanggal 2, Xiao Tian kembali dari Taigoan Lian Chu menyambut dengan kegirangan. Apakah Hengko Chia tidak pulang tanyanya? Mana dia Xiao Tian melirik? Ia bersenyum. Lo Sam sudah ada di tengah jalan, ia menyahut ia khawatir dengan berjalan bersama si pengemis Chong dan Lui Lo Nanti mendatangkan kecurigaan kawanan bangsat, dan itu ia menyuruh kami berdua berjalan lebih dulu dua hari, ia mengambil jalan dari Lok Yang dan Kai Hong pulang ke kota raja, ia memesan Lui Lo membawa berita bahwa ia tidak dapat pulang ke Chong maka itu ia minta kedua nona suka pergi ke peternakan di Cahar Utara untuk menantikan ia di sana. Lian Chu bersangsi, alisnya terbangun benarkah ini dia tanya. Xiao Tian melembungkan dada, matanya dikecilkan mana bisa dosa katanya, Lo Sam bilang paling baik kedua nona berangkat lebih dulu, ia dapat berjalan cepat. Umpama kata ia sudah sampai tetapi kedua nona belum, apabila urusan penting, ia akan pergi pula, maka itu, kalau sampai terjadi begitu, tak dapat kau menyebalkan Lui Loji. Baru sekarang nona Tio mau percaya, ia tertawa dan kata pada Goat Gau, Enci mari kita berkemas, kita berangkat dengan kereta keledai tanpa menanti jawaban, ia menarik tangan kawannya, Buat diajak pergi ke lawa Kong Kiu mengawasi tajam, ia merasa Xiao Tian tidak omong sepenuhnya. Tapi ia tidak segera menanyakan. Xiao Tian tahu, kalau dia omong sebenarnya enggak pergi ke lok yang bersama Nona Kou Bun, mungkin Lian Chu dan Goat Go bercemburu, itulah berbahaya. Baru kemudian seberlalunya kedua Nona itu, ia omong jelas pada Kong Kiu dan Wei Seng. Wei Seng menghela napas, Katanya berduka, anak itu terlalu membawa adatnya. Untuk membalas sakit hati masih ada jalan lainnya sekarang ini urusan Nona Kowian Bun ini baik jangan diberitahukan dulu kepada anak-anak itu. Kong Kiu sangat menyayangi putrinya, maka itu, ia menitahkan enam orangnya pergi mengantarkan. Dengan lekas Lian Chu dan Goat Go berangkat. Ayah mereka berjanji akan menyusul di permulaan bulan kedua, mereka ini. Merasa tak kuat melawan hawa udara terlalu dingin, sakit pernapasan Kong Kiu telah diobati menantunya tetapi ia masih takut hawa dingin Xiao Tian memujikan kota celam yang hawanya hangat. Habis itu, Xiao Tian berangkat ke utara. Hari sudah lohor ketika Seng Saiju berhenti turun untuk sementara waktu, tebal Saiju lebih sebatas matuk kaki, di mana-mana cuma Saiju putih yang tertampak di tanah dan di atas pepohonan. Melihat jauh ke depan, tak dapat dibedakan mana langit dan mana bumi, melainkan Seng Angin masih tak mau berhenti bertiup. Tiba-tiba terlihat dua titik hitam yang seperti muncul dari ujung langit. Lekas sekali, kedua titik itu mulai terlihat tegas. Di lain saat lagi maka tertampak nyata itulah dua penunggang kuda, yang satu seorang tua dengan kumis dan jenggot ubanan, yang lainnya seorang usia kira-kira 40 tahun tanpa kumis. Kedua-duanya nampak bersemangat. Kuda mereka menghembuskan napas yang beruap dan tubuhnya bermandikan keringat, tanda habis melakukan perjalanan jauh dan sukar. Tepat di sebuah tanyakan kedua kuda itu berhenti dengan tiba-tiba. Aneh, Hiante berkata orang yang tua itu. Sudah seratus li lebih kita menyusul, kita masih belum melihat si pencuri kuda, tak ada tapaknya juga pencuri itu lihai sekali orang tua itu bicara dengan matanya menyapu sekitarnya. Memang, to aku, pencuri itu bukan pencuri biasa, berkata orang yang lebih muda, yang dipanggil Hiante, adik, sudah setengah bulan kita terus diganggu pencuri, yang munculnya setiap angin santer dan saju lebat, begitu kita mendusin, pencurinya sudah lenyap. Mungkinkah ada orang yang mengenal wilayah ini yang menjadi cecolok? Kalau begitu, siapakah yang kasangka orang-orang kita dapat dipercaya semuanya, tidak dapat aku menduga jelek kepada satu di antaranya. Orang tua itu bukan lain daripada Hui In Chiu Gau Hang Piu, pemilik dari peternakan Cat Pak Bok Tio, peternakan Cahar Utara, dan yang muda ialah pemilik yang kedua, Pat Kwa Kim Tzu The Kim Go. Sebenarnya hal ini sudah lama Xiao Te, duga hanya sebegitu jauh Xiao Te berdiam saja, sahut Seng adik angkat. Aku belum mempunyai buktinya tidak berani sembarang bicara. Terutama aku khawatir Toako nanti menjadi tersinggung dan berduka, Toako, Orang itu ialah anak angkat To'ako sendiri, Cie Som. Hang Piu heran hingga ia melongot, dia? Buat apa dia melakukan itu? Dasar To'ako seorang yang sangat jujur, kata Kim go menghela nafas. Cie Sim itu kelihatan halus dan hormat di luar, di dalam hatinya dia sangat licin, dari siang-siang Xiao Pei telah melihatnya, urusan ini berpangkal pada pokeng dari pok kepo. Pok Eng sudah lama mengilar mengincar peternakan kita, dan Cie Tiao Som telah dipengaruhkan oleh Le Hai, gadisnya Pok Ting. Apakah Toa Ko masih ingat peristiwa pada 10 tahun dulu halnya Liong Kang Sam KWS sekarang ini mereka itu bertiga ada di dalam Pok Kepo, maka itu aku menyangka kepada Pok Eng. Hang Tio berdiam, ia berpikir keras, jikalau benar sangkaan kau ini, Hyante aku percaya urusan tak sesederhana begini, katanya kemudian, soalnya Pok Eng itu memang sudah berbulan-bulan mengganyol dalam hatiku. Belum habis suara itu, dari kiri mereka, di mana ada bukit saju, terdengar satu suara yang nyaring, benarlah cahaya tua itu semakin pedas. Memang juga urusan bukan urusan sederhana. Kedua pemilik peternakan itu terkejut. Dengan mendadak Hang Piu lompat dari atas kudanya, menubruk ke arah bukit Saiju itu ia bergerak dengan tipu silat burung elang menerkam kelinci. Hui In sebat tetapi orang yang bersuara itu lebih sebat pula. Dia telah mendahului berlompat menyingkir dia berlompat sambil tertawa terbahak-bahak. Lantas dia memisahkan diri lima tombak jauhnya, ketika dia berlari pula, segera dia lenyap. Tadi pun cuma terlihat dia berupa bayangan abu-abu. Hang Tio melengak. Ia tidak mengejar sebaliknya, ia naik pula atas kudanya. Dia lihai, dia tak ada di bawahan kita, katanya, kata-kata dia membuktikan benarnya dugaan kita. Mari kita pulang. The Kim Gaung menurut tanpa banyak omong, keduanya lantas kabur pulang. Peternakan Cat Pak Tio berada di utara kota Culun atau di barat kota Sulong, Luasnya ribuan li sekitarnya, di antara musim-musim semi dan panas, tegalan merupakan padang rumput yang hijau segar tercampur pohon-pohon bunga hutan yang kembangnya merah. Rumputnya tinggi hampir setengah penderian orang. Di sanalah kawanan kuda, sapi, dan kambing biasa mencari makannya. Baru di waktu udara dingin dan bumi seperti beku semuanya berdiam di kandangnya masing-masing. Kandang mereka berada di tepinya telaga kecil bernama Katsipjo. Di tengah-tengah tanah peternakan itu berdiri empat rumah besar yang seperti menyadi satu, semua kamarnya besar dan kecil tak kurang dari seratus lebih. Saat itu, di sebuah kamar timur, dua orang lagi bermain catur dengan asik, ruang dibikin hangat dengan dapur yang apinya lagi berkobar-kobar, bahan apinya ialah kotoran ternak yang kering yang kadang-kadang terdengar meletus. Walaupun api guram akan tetapi mukanya kedua pemain catur itu tampak tegas yang satu berumur lebih kurang 40 tahun, kumisnya pendek dan tajam, mukanya merah disebabkan pengaruh air kata-kata, yang lainnya orang umur 30 tahun, matanya tajam, hidungnya bengkung, mukanya putih tanpa kumis. Sudahlah, liau busu. Kali ini pasti kau kalah tiba-tiba yang muda berkata sembari tertawa, lebih baik kita mulai pula dari baru ia terus melongo keluar jendela, ketika itu sudah jauh lohor, hari sudah mulai gelap tiang cu belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Orang yang dipanggil liau busu itu tidak menyahuti, matanya terus menatap biji-biji caturnya yang sudah kacau balau, Baru kemudian dia menggaruk-garuk belakang telinga dan berkata, baiklah, aku kalah. Mari kita mulai lagi tapi yang muda itu mendadak berlompat bangun. Mereka sudah pulang katanya, nanti aku lihat dulur dan dia lari keluar. Hong Piu dan Kim Gaon baru saja sampai, setelah menyerahkan kuda mereka pada pegawainya, mereka berjalan masuk sambil berendeng, tindakannya perlahan. Kapan Hang Piu melihat orang yang menyambutnya, matanya menyapu tajam. Tiaw Som katanya tiba-tiba sambil bersenyum, di luar dugaan, pencuri kuda kita itu ialah orangnya Ho Ge Tung Pok Eng. Orang muda itu, ialah Ci Tiaw Som, sepasang alisnya terbangun sedikit, lantas dia tenang pula. Tak mungkin dia kata tertawa, Pok Pocu toh bersahabat kekal dengan Gihu. mustahil dia melakukan perbuatan semacam itu. Dia memanggil diu ayah angkat. Sekarang ini dunia sudah berubah, berkata Kim Go. Sekarang ini banyak manusia yang licin, hingga darah daging sendiri tak dapat dipercaya seluruhnya, apapula baharu sahabat. Air mukanya Tiao Som berubah, ia berdiam saja. Mereka berjalan masuk ke ruang besar. Go Hang Piu tinggal di peternakannya ini bersama istrinya serta satu cucu yang masih kecil. Anak mantunya berdiam di Toan En, membuka Piau Wakiok. The Kim Gao sebaliknya lengkap istri dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan, jumlah delapan jiwa, yang termuda usia 11 tahun. Tiau Som lantas menarik anaknya Kim Gao, ia berbicara sambil tertawa, akan tetap nyata sekali dia tak tenang hatinya. Kim Gao melihat itu, ia tertawa di dalam hati, ia ingat kisikannya ingat waktu ingat balik dari Cian Santiao som berhidung elang dan beroman serigala. Dia sangat licin, biarnya dia anak angkat Gou Tiangchu. Terhadapnya Tiangchu harus waspada, supaya bisa dicegah terjadinya sesuatu. Kim Gou biasa tak takluk pada siapa juga, tetapi nasihatnya inggak ia perhatikan, maka itu selalu ia memasang mata atas diri Tiangsom. Malam itu pun angin santer, saiju memenuhi seluruh padang peternakan, semua ternak menderita hawa dingin, binatang kuda meringkik dengan suaranya yang sedih. Hang Piu beramai berkumpul sambil minum arak, untuk menghangat tubuh. Justru itu, seorang pegawai lari masuk tergesa-gesa, melaporkan Tiang Cuhu Tiang Cu celaka ada penyahat-penyahat bertopeng menyerbu kandang timur. Mereka pun melepas api sudah ada empat lima orang kita yang roboh. Hang Piu berlompat bangun, lantas ia menitahkan pergi kau menitahkan supaya semua orang menyaga tempatnya masing-masing jangan bingung tidak keruan aku akan lantas keluar. Pegawai itu, tukang rawat kuda, lantas lari pergi. Hiante, kau berdiam di sini melindungi keluarga kita Hang Piu kata pada Kim Gou. Jangan kasih diri kita kena tertipu akal memancing harimau meninggalkan gunung. Aku akan lekas kembali terus ia menoleh pada anak pungutnya dan mengajak dengan nyaring Tiau Som mari. Tiau Som menurut. Ketika mereka tiba di luar, di arah timur terlihat api berkobar, angin seperti nemiupnya, asap bergulung naik, pula berisik suaranya kuda dan orang. Bukan main gusarnya Hang Piu, ia lantas lari dengan menggunakan ilmunya lari cepat, ingin ia segera tiba di kandang ternaknya itu, tapi itu tidak dapat dilakukan dalam sejenak sebab letaknya kandang puluhan li. Tiau Som agaknya gelisah, dia ikut lari tapi dia terpisah dua tombak dari ayah angkatnya itu. Tiba-tiba di depan terlihat satu bayangan melintas. Yap busu Hang Piu menegur, Tiang Chu balik tanya orang itu. Jumlah pencuri banyak sekali. Nanti aku pergi ke depan lantas dia lari terus. Bagus Hang Tio memuji. Ia menoleh kepada anaknya dan kata, lihat tiap seng di adoyan air kata-kata tetapi di saat perlu, dia melebihi sahabat-sahabat tukang makan minum saja ini dia sifatnya orang Kang Ou yang dapat dihargakan, Tiao Som, kau mesti mencontoh yap busu. Anak itu mengangguk mukanya merah, tapi dalam gelap itu tak tampak. Tidak lama tibalah mereka di kandang timur itu, api sudah mulai padam, perawat kuda serta kawan-kawannya yang berjumlah seratus orang lebih, terpecah dua, sebagian melawan pencuri, yang sebagian memadamkan api. Hong Piu melihat musuh pada bertopeng, agaknya mereka kosen semua, serangan-serangan mereka berbahaya, sudah. Banyak orangnya yang terluka ia menjadi sangat gelusar penyerbuan itu memusnahkan usahanya puluhan tahun, ia memandang tajam, lantas ia melihat musuh yang melayani tiga orangnya, amenduga dia itu ialah kepala penyahat, maka ia berlompat ke arahnya, setibanya segera ia lompat menyerang. Penyahat itu melihat ada tenaga baru, dia lompat mundar dua tombak lebih, dengan begitu dia pun menyelamatkan diri dari serangan pemilik peternakan ini kagum untuk kelincahan orang itu tetapi ia merangsak terus, ia lompat dengan tipu mega terbang menutup gunung tapi musuh itu menyingkir dengan lompatan naga hitam membalikan awan, dia benar sangat sebat. Bagus berseru Hang Piu memuji, ia lantas mengenali gerakan orang, hingga ia ingat arangnya ia tertawa terbahak dan berkata nyaring, Aku kira siapa kiranya Entongke yang tiba di sini Tongke, aku si orang Shigong tidak pernah bentrok dengan kau, kenapa malam ini kau mengunjungi aku? Adakah ini disebabkan aku si orang Shigong tidak cakap menyambut tetamunya? Memang pencuri bertopeng itu ialah Hwi Tian Kiyacu, si kala terbang, atau Kuang Tiong Nit Koai, siluman dari Kuang Tiong, yang bernama Enho, yang pernah menunjuki kepandaiannya di panggung Wan Yoh Tai di Ciu Kecung selama diadakan pertandingan silat. Dia tercengang ketika dia ditegur, hanya sebentar, dia pun tertawa nyaring. Gong Tiang Chu bermata tajam, segera kau mengenali aku katanya, tapi aku harap Tiang Chu jangan sembarang meludah dengan darah. Meski aku telengas, tidak biasanya aku melakukan perbuatan membunuh orang sambil melepas api. Habis itu dia menarik ke mukanya, untuk meloloskan topengnya, hingga terlihat muka kurusnya dengan kumis. Jenggotnya yang dipanggil jenggot kambing gunung, sedang matanya berjelalatan. Intongke pandai bicara kata Hang Piu tertawa dingin, bukankah sekarang ini nyata bukti perbuatanmu? Tanda petik. Jikalau Tiang Chu tetap menuduh, tak dapat aku menyangkal, kata Inho, tertawa menyeringai. Hanya dapat aku menerangkan, aku datang kemari karena permintaan orang. Hong Piu tertawa lebar. Mustahil aku tidak mengerti duduknya perkara katanya. Liong Keng Sam Kwe itu orang macam apa? Hanya aku tidak percaya Tongke dapat dibujuk mereka hingga Tongke suka membantu kaisar Tiu berbuat kejahatan. Kenapa mereka tidak datang sendiri? Sebaliknya, mereka memikir letih kepada Entongke yang mesti sampai datang kemari. Metohuitian Chowitian memandang tajam pada pemilik peternakan itu. Jangan kau mengatakan demikian. Go Tiang Chu ia kata dingin permintaan bantuan sahabat Sukar untuk ditolaknya. Sedang aku dan Tongkeng Sam Kwa adalah sahabat-sahabat akrab. Urusan malam ini sulit untuk dibicarakan. Siapa salah dan siapa benar, hanya yang jelas, Liong Kang Sam Kwe telah tiba di sini. Mengapa Tiang Chu tidak menyalahkan orang yang satu? Gong Tiang Chu, baik kau ketahui, malam ini lebih banyak bahayanya daripada kebaikannya untukmu, maka tak usahlah kau mencapaikan lidah lagi. Hang Piu heran, Liong Kang Sam Kwe sudah datangi maka mereka itu? Kenapa mereka tidak lantas muncul? Karena ini, ia menduga orang pasti lagi menyalankan akal muslihat ia lantas merasa ancaman bahaya hebat, maka ia menjadi nekat. Maka ia tertawa dingin dan kata pula, Intongke, harap kau tidak omong besar mana dapat aku si orang Shigong dibereskan sesuka kamu sahabat, kau majulah meski ia menantang, Hang Pio pun menyerang lebih dulu. Senyatanya, Hang Piu ialah tongkat, dan ilmu silatnya dinamakan Hui In Ko Ilmu Tongkat Awan Terbang, yang terdiri dari 39 jurus Huitian Chu melawannya dengan Kang Pian Ruyung Baja karena dialihai. Berdua mereka jadi bertanding seru. Kuda dan banyak orang masih berisik dengan suara mereka. Kuda berlari-lari dan meringkik, orang berseru-seru dan bertempur, tapi sebaliknya makin lama makin berkurang cuma asap masih mengepul naik dan bau hangus tersiar. Sedang api di kandang timur itu dapat dikuasai, maka di kandang barat terlihat mulai berkobar, hal ini mengejutkan peternakan, mereka mesti lari ke barat itu untuk memadamkannya juga. Yap busut telah merobohkan tiga musuh, masih ada musuh-musuh lainnya, dua musuhnya melayani ia dengan hati-hati, sebab ia agaknya nekat. Dalam belasan busu, Separuhnya sudah roboh ini pun salah satu sebab kenapa Yap Busu berkelahi mati-matian. Di pihak penyerbu terdengar tertawa mengejek mereka, Citiao Som tidak terlihat lagi. Hang Piu gelisah melayani musuh, yang tubuhnya sangat enteng, hingga musuh itu dapat bergerak dengan gesit dan lincah, sia-sia belaka pelbagai penyerangannya, tidak dapat ia memperoleh kemenangan segera, ia gelisah sebab selagi musuh ini tangguh, di sana masih ada Liong Kang Sam Kwe. Pasti Hui Tian Kiyacu hendak membuat aku letih, pikirnya juga, dia tidak dapat dibikin maksudnya kesampaian. Maka ia lantas menyerang beruntun tiga kali, mulanya dengan tangan kiri, terus dua kali dengan tangan kanan. Melihat demikian, In Ho tidak main berkelit lagi. In menggun air uyungnya untuk minangkis, maka satu kali bentroklah senyata mereka, keras suaranya, sampai mereka masing-masing terhuyung mundur setengah tindak. Inho penasaran, habis itu ia menyerang sengit. Hong Piu menyambut serangan itu, atau ia menyadari kaget, tiba-tiba ia mendengar jeritannya ya busu, yang pundaknya munkrat darahnya dan tubuhnya sempoyongan justru itu Inho tertawa nyaring, ruyungnya menghajar pula, sedang tangan kirinya mengayun sembilan biji kiat Bwe etok piau, ialah senyata rahasia beracun ekor kala sembilan. Biji piau itu berpencaran begitu lekas ditimpukan, ini pula piau yang Inho sangat jarang gunai, hingga cuma sedikit orang yang mengetahui dia pandai menggunai itu. Hang Piut terkejut, dalam keadaan terdesak itu, sulit ia meluputkan diri dari pelbagai senyata rahasia itu justru ia sudah mati daya dan seperti lagi menantikan kematiannya, Tiba-tiba ia mendengar seruan nyaring tapi halus, lalu tertampak sinar seperti rantai, menyusul mana kesembilan piau lenyap semua. Sinar itu sebaliknya menyambar terus ke arah pemilik piau beracun. Hui Tian kia chua In Inho kaget bukan main, ia justru lagi bergirang karena ia percaya senyata rahasianya bakal merobohkan lawannya yang tangguh. Ia bingung hingga tak sempat ia menangkis atau berkelit, dengan lantas ia menyeret keras. Sebab kedua dengkulnya telah tertabas kutung sinar itu, yang sebenarnya sinar pedang, ia roboh dengan muka pucat dan darahnya berhamburan. Pedang yang lihai itu tidak berhenti sampai di situ, pedang itu menyambar terus ke arah musuh yang baru saja merobohkan yap busu, maka terdengarlah jeritannya beberapa orang, suatu tanda beberapa musuh lagi telah kena dijadikan kurban seperti Huitian Kiacu. Hang Piu tersadar dari kagetnya waktu ia melihat siapa adanya orang yang lihai ilmu pedangnya itu, yang segera menghampirkan ia untuk berdiri di hadapannya. Nona Tio ia berseru, heran dan kagum, bagaimana kau ada di sini? Memang Nona Ii Ulian Chu adanya dengan pakaiannya singsat warna merah tua, matanya bersinar, wajahnya bersenyum, tangan kanan mencekal pedang Ki Kuat Kiam dan tangan kiri menyingkap rambut di dahinya. Kau tidak akan menyangkanya, Go Sioksu berkata Nona itu tertawa, aku tidak datang sendiri saja hanya bersama adik Go At Ad Go. Adik Goat Ad telah melukai dan mengusir Liong Sam KWE dan sekarang ia ada bersama Jia Xiuxu di rumah lagi menantikan Kau Bukan main girangnya Hang Piu ia merasa kagum dan bersyukur. Syukur kau datang, Nona Tio katanya, jikalau tidak jiwaku ini tidak bakal ketolongan. Aku pun girang untuk mendapatkan ilmu silatmu maju begini pesat, ia berdiam sejenak untuk meneruskan sekarang baik kita melihat dulu ke kandang barat sana, baru kita pulang. Ia lantas menitahkan busu yang tidak terluka akan menolong yap busu dan lainnya sekalian mengurus kurban-kurban jiwa. Tak usah kau melihatnya lagi, siolku, kata Lian Chu bersenyum, kami datang bersama beberapa pembantu ayahku dan mereka telah pergi untuk memberikan pertolongan seperlunya, sebelum aku sampai di sini, aku telah menerima warta bahwa musuh telah dapat dipukul mundur semuanya dan api telah dapat dikuasai. Hang Piu menoleh ke barat, ia melihat kebakaran tinggal asapnya saja ia menghela napas ia mengerti, untuk membangun pula, ia mesti mengeluarkan banyak uang dan tenaga, ia lantas mengikut Nona itu pulang. Minus 0000000. Ingap jatuh ke dalam jurang ciantiang yang dengan turunnya cepat sekali. Biarnya ia telah diserang hebat. Pikirannya masih sadar, demikian ia mendengar suara tertawa dingin yang riuh di atas jurang, tandanya musuh-musuhnya sangat bergirang yang ia telah kena dirobohkan. Habis itu, ia cuma mendengar suara angin. Tidak ada suatu apa yang dapat disamber tangannya atau dipakai untuk menaruh kakinya. Ia bermata sangat tajam, tetapi baru masuk di tempat gelap. Ia tidak melihat apa juga kecuali semua gelap. Petang, ia cuma tahu bahwa ia lagi menghadapi bahaya maut. Seperti jatuhnya dulu hari di jurang puncak Ciu Au Hang Tat kala ia dihajar si iblis pendek tapotan karena ingat peristiwa dulu hari itu, ia jadi memikir untuk mendapat pertolongan pula. Tapi mungkinkah kejadian yang tidak disangka-sangka itu dapat terulang pikirnya pula sejenak kemudian? Ah, ia mengeluh karena sekarang ini ia memperoleh gempuran yang hebat sekali. Mungkinkah umurku begini pendek kemudian ia berpikir sebaliknya ia tidak takut mati tetapi kalau ia mati, ia menyesal sekali, lantaran sakit hati ayahnya belum terbalas ia penasaran aku mesti hidup. Enggak letih karena gempuran musuh mengakibatkan tenaganya habis. Tapi keinginannya hidup ini membuat semangatnya terbangun. Ia memang masih sadar, maka ia lantas ingat bahwa dalam Poutesin Kang ada pelajaran untuk mengobati diri sendiri sedang suatu pelajaran dalam Hian Wan Sip Pet dapat menyalurkan pernapasan yang lemah. Begitu ingat ini ia lantas mencoba mengerahkan tenaganya menurut kedua pelajaran itu, ia menyalurkan darahnya di jalan darah KHIH. Bukan main girangnya anak muda ini ketika rasa letihnya hilang, hingga ia menjadi sehat pula seperti biasa, hingga ia mendapatkan kembali tenaganya. Karena ini lantas ia menggeraki kaki tangannya, tubuhnya juga, untuk berjumpalitan di tengah udara. Namanya tengah udara sebab ia lagi jatuh. Ketika kakinya turun, tiba-tiba kaki itu membentur apa-apa yang menahan dirinya, hingga ia dapat berdiri tegak. Bukan main, ia kaget. Bukan main juga, ia lega hati. Oh, sungguh berbahaya, katanya dalam hati. Ia lantas mengeluarkan keringan dingin, hampir saja tubuhku hancur lebur. Ia berdiri diam dengan menenangkan diri, telinga dan matanya dipasang. Ia melihat lurus ke depannya, lalu perlahan-lahan ke sekitarnya. Ia melihat gelap di seputarnya itu. Ia mengira gelap itu. Dengan dapat menenteramkan diri, enggak tidak berpikir buat buru-buru keluar dari jurang itu. Ia bahkan mengambil keputusan buat menanti datangnya seng pagi. Ia percaya di satu waktu, ia mesti bisa melihat apa-apa. Siapa tahu kalau jurang itu dapat memberikan ia cahaya terang dari siang hari, maka ia lantas mengeluarkan obatnya untuk menelan dua butir ia berdiam seraya memusatkan pikiran untuk bersemedi, matanya juga dirapatkan selang setengah jam, baru ia membuka matanya itu ia merasa segar sekali, ia seperti tak pernah mendapat luka apa-apa ia merasa tenaganya seperti bertambah berlipat ganda. Jurang masih tetap gelap. Memandang ke atas ia tidak melihat apa juga. Sayang tadi aku terlalu mengandalkan diri, pikirnya kemudian, kalau tidak belum tentu ia terbokong secara demikian mengecewakan, kalau ia lantas membalas menyerang mesti ia dapat merebut kemenangan ia cuma bertahan, itulah siasat yang keliru, sekarang ia menginsafi bahwa orang jahat tak dapat dikasihani. Memang si lurus dan si sesat tak dapat hidup bersama, pikirnya lalu, si sesat itu, dibinasakan satu berarti lenyapnya satu kejahatan titik. Beng Liang Tai Su telah melihat sifatnya In Telengas, itulah pengalamannya ini yang membuat sifatnya berubah saban-saban menemui bangsa sesat yang kejam, yang mempermainkan hati pemurahnya, sedang sebagai murid pendeta ia hendak menyalankan ajaran Seng Buddha untuk berhati mulia dan sabar. Jurang ini sunyi sekali, sampai suara kutu bau tak terdengar hawanya juga hangat seperti biasanya iklim musim semi tengah berdiam itu, mendadak Inggak mendengar tindakan kaki, yang datang dari kejauhan, suara mana disusul suara bicara yang perlahan ia heran berbareng girang, pendengaran itu segera membangkitkan harapannya. Tadinya ia masih ragu-ragu dan mau menanti datangnya Seng Siang, kesunyian luar biasa Seng Jurang membuat tindakan kaki dan suara bicara itu terdengar tegas. Segera inggak bangun dari bersilanya, untuk memasang kuping, sedang dengan matanya ia memandang ke arah dari mana suara itu datang, dengan lekas, ia mendapat tahu, yang datang itu ialah dua orang yang berjalan berendeng ia terus mengawasi hingga samar-samar ia melihat bergelimpangnya sesuatu seperti bayangan. Aku tidak mengerti apa maksudnya Sinkun, demikian satu suara yang sekarang terdengar terang sekali orang sudah mati tetapi kita diperintah memeriksanya juga, umpama kata orang itu benar-benar belum mati, bukankah kita seperti mengantarkan jiwa cuma-cuma? Dia tentu maksudkan aku, pikir rendak. Maka ia tertawa dalam hatinya. Kau ngaco terdengar suara orang yang kedua. Maksudnya Sin Kun ialah mencari sesuatu barang peninggalan orang itu, Sin Kun kata orang itu sangat tangguh. Jikalau dia bukan menyerang dengan tenaga Xiao Yang Chiang yang telah dilatih beberapa puluh tahun, tidak nanti dia berhasil merobohkan orang ke dalam jurang Tiang Yan. Ini, kau tahu sendiri lihainya pukulan Sin Kun Ilu dalam jarak sepuluh tindak batu pun dapat terhajar remuk dan hancur, maka ia percaya orang itu tidak bakal lolos dari tangannya. Tanpa kepercayaan itu tidak nanti Sien Kun mengirim kita kemari. Mereka itu berjalan terus, tindakannya terdengar semakin nyata. Banyak kali mereka kena injak batu yang berserakan. Kebetulan kata Inggak di dalam hati, aku beruntung sekali, tadinya aku menyangka jurang ini tempat di mana aku akan membuang jiwaku secara kecewa, tidak taunya ini justru tempat yang aku cari, maka rumput Hoyan Chau itu mesti aku dapatkan di tubuh mereka ini berdua. In gak lekas jaga melihat dua tubuh orang, ia lantas bersiap ia menyembunyikan diri di belakang sebuah batu besar. Dua orang itu menghentikan tindakannya tiba-tiba yang satunya menyalakan lentera kertas hingga tempat gelap itu menjadi terang. Heran berkata orang yang satu, sesudah mereka menyoroti sekitarnya dan melihat Kelilingan Sin Kun bilang orang itu roboh di bagian sini atau dekat-dekatnya. Kenapa tidak ada mayatnya di sini sedikitnya dia mesti remuk tubuh berikut tulang-tulangnya, mungkinkah dia belum mati? Suara orang itu menggetar, itulah tanda hatinya yang kecil. Ha, setan cilik yang bernyali kecil berkata kawannya. Umpama kata kau yang jatuh ke dalam jurang ini, apakah kau masih mengharap masih hidup? Apa pula orang itu yang terlebih dulu telah dihajar Sin Kun dengan pukulan Xiao Yang Jiang? Dia mesti berada di dekat-dekat sini, mari kita cari terus. Dan bergeraklah lentera mereka, sinarnya menyorot ke sana kemari. Luasnya jurang lima tombak sekitarnya. Di situ banyak batunya yang besar dan kecil, yang berdiri tinggi sekitarnya ialah pohon rotan atau oyot lainnya karena tempat tidak lebar, Kedua orang itu jadi datang semakin dekat ke tempat sembunyinya si anak muda. Selamanya rumput Hoyanong harus didapatkan dari mereka ini berdua, lolosku dari sini pun mesti aku mengandalkan pada mereka, pikir Rendak. Karena ini ia tidak sudi membuang-buang ketika lagi, ia lantas keluar dari tempatnya sembunyi, sambil berlompat menubruk mereka guna membekuk ia berlompat dan menubruk menurut suatu tipu dari Hian Wansip Pet K, maka itu tubuhnya melesat tanpa suara. Orang yang pertama disamber lengannya ialah orang yang jalan di depan, yang tidak mencekal lentra. Dia kaget dan menyerit. Dia cuma merasa seperti mendadak disamber dan dipagut tular, lantas tenaganya habis, terus tubuhnya terlempar dan terbanting, suara jatuhnya sampai berkumandang kawan yang membawa lentera itu kaget dia tidak melihat sebabnya orang roboh itu tahu tahu dia mendengar jeritan dan melihat tubuh terbanting habis itu baru mendapatkan tubuh kawan itu meringkuk tidak berpikir lagi dia memutar tubuhnya untuk berlari pergi tak ingat dia akan setia kawan akan betapa tak dapat berlari jauh sekonyong-konyong dia merasa pundaknya ada yang samber dia kaget dia merasa sakit Tubuhnya lantas kaku hingga lenteranya padam. Jurang menjadi gelap gulita seperti tadinya, hingga tidak menyangka kesudahannya demikian hebat. Pikirnya, kalau orang mati semua sia-sia tindakannya ini. Rupanya kaulah orangnya, Sinkun, Katanya keras, "Aku tidak bakal mencelakai kau asal kau memenuhi baik tiga permintaanku." Orang itu tidak mati, meski dia tidak melihat tegas, dia tetap takut. Dia lantas menjawab dengan suaranya yang menggetar. Asal aku sanggup tai hiap biarnya 30 titah aku nanti jalankan. Indak tertawa. Bukankah yang menyerangku itu Tok Pisin Mochakun ia menegasi. Benar. Dialah guruku, sebenarnya guruku tidak bermusuh dengan tai hiap. Ia hanya membantu Wei Chong Siko Aisyu sebab Chong Siko Aisyu itu keponakan muridnya. Baik, Bukankah jurang ini jurang Ciantiangan? Nah, di manakah adanya rumput Hoan Chu? Bukankah lima hari yang lalu ada seorang tua Sitio yang datang kemari mencari rumput itu? Lekas bilang jangan kau berdusta. Aku tidak berani omong dusta, orang itu menyaut. Selama yang belakangan ini tidak ada orang datang kemari jurang Ciantiangan ini selamanya gelap gulita, di sini tidak ada sinar matahari ke sini tak pernah ada orang datang sekalipun penduduk gunung ini, tak tahu halnya jurang ini. Mungkin orang yang Tai hiap tanyakan itu tidak pernah datang kemari, tentang rumput Ho Yun Chow itu, itulah banyak di tembok jurang ini. Rumput itu berbatang ungu berdaun hijau, bagian atasnya merah bintik-bintik, Umumnya ungu gelap itulah obat manjur untuk menyembuhkan racun sayang di sini tidak ada api hingga sulit untuk mencarinya. Senang Nen gak mendengar keterangan itu, yang ia percaya. Dengan lantas ia menotok dada orang hingga tiga kali, terus ia kata, aku bebaskan kau dari kematian, tetapi tenagamu tak dapat kau gunai lagi seumur hidupmu ini. Kawanmu itu sudah mati, maka lekas kau pergi dari sini. Orang itu berdiam, dengan cepat dia mengangkat kaki, hingga dengan cepat juga dia lenyap di tempat gelap itu. Inga mengawasi mayat di dekatnya, dalam jarak tiga kaki ia dapat melihat cukup tegas, ia menghela nafas, ia menyesalkan kematian orang itu, yang telah tersesat mengikuti orang jahat. Kemudian ia pikirkan jalan untuk mendapatkan rumput Hoyan Chow, ia tidak mempunyai api sedang menurut orang tadi, Jurang ini gelap seluruhnya, sekalipun di waktu siang. Bagaimana akal, bagaimana mertuaku lagi menghadapi kematian? Demikian pikirnya bingung. Tanpa api, ada lentera pun percuma. Ia jadi membanting-banting kaki, ia menumbuki kepalanya. Dasar aku yang tolol ia sesalkan diri kalau tadi ia tidak menyerang orang yang kedua, ia tentu telah memiliki lentera itu, ah serunya kemudian ia segera merogoh ke dalam sakunya, untuk keluarkan serupa barang. Maka teranglah di sekitarnya, terang seperti siang. Ia merogoh giok pe -eh hadiah kaisar kian liong giok -eh itu ada mutiaranya, mutiara ya bengcu, yang bercahaya sangat terang, Bahkan mutiara itu berhasil melawan hawa dingin dan memunahkan juga pelbagai macam racun. Bukan main girangnya ialah lantas ikat mustika itu di dadanya, ia memandang ke sekitar, ke antara pohon-pohon rotan dan oyot lainnya meski sudah ada penerangan, masih tak mudah mencari rumput ajaib itu sebab rumput itu tumbuh dari liurnya burung hang burung jenyang dan mesti menanti tumbuhnya untuk banyak tahun. Anehnya Hoyan Chow beracun, siapa makan itu, dia mati, tetapi racun itu dapat dipakai memunahkan racun. Dengan berpegangan di antara Oyotoyotrotan, Ingak merayap maju. Dengan membuka mata, ia mencari rumput itu syukur ia telah mendapat penjelasan dari orang tadi tentang rumput beracun itu. Akhir-akhirnya untuk kegirangannya, ia berhasil juga. Ia mendapatkan rumput itu. Ketutupan daun lebat ia mesti menggunakan banyak tempo akan mendapatkan dua pohon sekarang tinggal jalan untuk keluar dari jurang untuk pergi pulang ke Cilem cukup asal ia berlari-lari kalau ia turuti jalanan di dasar jurang ia tentu bakal menggunakan terlalu banyak waktu untuk merayap terus naik juga bukannya urusan tidakkah jurang ini sangat dalam apa akal tengah anak muda ini berpikir keras Tiba-tiba ia mendengar siulan nyaring yang menakuti siapa berhati kecil, dia tentu terbangun bulu romanya, tapi ia tidak takut. Ia bahkan berlaku tenang. Ia pikir, kebetulan sekali aku tidak pikir mencari kau, kau justru datang kemari. Kaulah yang dapat membuatku keluar dari Cianti yang yang. Tanpa menanti lama, Ingak lantas melihat orang yang bersiul itu. Dia bertubuh besar, romanya bengis kepalanya botak jenggotnya pendek dan kaku, dan tangan kirinya meroyotkan hanya tangan baju. Dia berdiri dengan romen agung-agungan. Dialah topi Sin Mochakun, si hantu yang muridnya membahasakan Sin Kun. Dia pun lantas perdengarkan suaranya yang bernada Jumawa. Adalah kebiasaan dari aku. Jikalau aku menghajar orang gagal, maka meski aku tidak mengulanginya, ini sebabnya aku memerintah orang mencari mayatmu, supaya andai kata kau tidak mati, kau dapat dibiarkan keluar dari jurang ini. Tetapi kau tidak tahu diri, kau telah membinasakan dan melukakan orangku, maka tidak dapat aku menahan sabar, tidak dapat aku membiarkan kau. Belum berhenti suara orang itu, Ingak sudah memotong dengan tertawanya. Cakun, enak kau bicara ia kata, satu tanganmu berarti sakit hati sebesar lautan, jikalau kau tidak dapat menahan sabar, bagaimana lagi orang lain? Matanya Cakun bersinar tajam. Jadinya kau berniat menuntut balas katanya. Hati manusia itu esa saja balas Ingak. Kau sendiri apa perlunya kau datang kemari? Ia tertawa perlahan, tetapi nadanya tajam hingga Cakun merasa dia seperti ditikam jantungnya. "Baik, baik kata dia sengit, tak dapat dia mengendalikan diri kau sangat jumawa. Aku si orang tua memang ingin menerima pelajaran dari kau." "Inggak memang panas sekali," sambil tertawa ia menyerang. Lima jari tangannya menyambar hantu itu. Cakun terperanjat orang bergerak cepat luar biasa. Dengan gesit dia berkelit, lalu bertanya, mengapa tanpa bersuara apa-apa kau membokong aku? Hektometer menyawapin gak tertawa dingin bukankah kau sendiri si tukang membokong? Mengapa kau menuduh aku? Pertanyaan itu disambungi dengan serangan ulangan. Cakun kaget, menyesal dan malu sendirinya. Ia kaget sebab si anak muda dalam satu kelebatan saja sudah berada di depannya, kalau ia tidak melihatnya sendiri, Sukaria mempercayai kejutan orang ini, ia lantas berkelit pula. Sekarang ia tidak berani memandang enteng lagi kepada lawannya. Ingat panas hati, ia menyerang pula. Kali ini Cakun siap untuk menangkis. Apa mau dia kalah sebat, dia kena didulukan maka lengannya batas yang buntung kena dicekal musuhnya. Tapi ingat terperanjat ia mencekal lengan keras seperti batu atau logam. Selagi begitu. Ia pun lantas merasakan angin menyambar ke dadanya, terasa panas seperti api syukur untuknya mutiara mestika di dadanya dapat menghindarkannya tujuh bagian. Kalah pukulan Xiao yang ciang yang lihai dari topi Simo, si hantu tangan satu. Pukulan itu sama lihainya dengan pukulan cek set moka dari tian gwe asem cuncia siapa terkena itu, tidak ada bekasnya tetapi hawa panas menyerang. Tembus ke tulang. Di samping itu Topi Pisin Mo masih mempunyai jarum berbisa Cui Tok Ho Chiam yang lihai sekali karena beracunnya. Dalam pertempuran, siapa menang sebab dia berarti unggul. Demikian Nenggak. Ia beruntung dengan sambarannya itu sebaliknya cakun lihai, benar dia takut tetapi lantas dia ingat untuk menyerang. Akan tetapi Inga telah memperoleh pelajaran tadi, pelajaran yang membuatnya terlempar ke jurang maut, maka setelah dapat mencekal, selagi ia diserang, dengan tipu huruf gempur, ia menolak keras tubuh lawannya. Tidak dapat cakun menutup diri dari gempuran Biye Lek Kang, tidak ampun lagi dia tergempur terpental empat tombak jauhnya, hingga pukulannya itu, pukulan Xiao Yang Chiang, tidak ada hasilnya, dia merasa dadanya sesak. Hal itu membuatnya sangat mendongkol, maka berdirilah berwoknya dan bersinar bengislah matanya. Kau menyambut aku satu kali lagi. Dia berseru, "Serangannya meluncur cepat dan dahsyat!" Kali ini dia membuka kelima jeriji tangannya untuk menotok sembilan jalan darah. Tok Pisin sangat gesit, akan tetapi enggak terlebih. Gesit pula si anak muda waspada dan siap sedia, segera ia menggunai tindakan Hian Tian PO untuk berkelit. Ketika satu jari tangannya cakun mendekati jalan darah Tiansoan dari anak muda ini, tiba-tiba lenyaplah tubuh si anak muda. Celaka berseru si hantu di dalam hatinya. Tapi yang memikin dia kaget tak terkirakan ya ia, ia ketika ia merasa dadanya terbentur sepuluh jerijah inggak yang keras seperti gua optan baja, yang membuat ia merasa beku juga dan sakitnya merasuk ke dalam tulang-tulang. Mau atau tidak? Dia menyeret keras. Dia mengerahkan tenaga Xiao yang guna membela dirinya. Dia berhasil melepaskan diri. Kendati begitu, dia mundur sempoyongan tiga tindak. Ketika dia berontak, itu bajunya robek dengan bersuara nyaring, juwirannya berada di tangan lawannya. Kaget, gusar, dan berkuatir adalah perasaan cakun waktu itu. Matanya bersinar bengis sekali. Enggak pun heran musuh dapat lolos dari cengkerman hian sipet ke. Itulah bukti si tangan satu ini benar-benar liahai Ia juga menggunai tenaga Xiao yang ciang dari lawan sehingga ia merasai ujung jerijinya nyeri sedikit Cakunia kata tertawa, bagaimana sekarang kau menyerah atau tidak? Boleh kita mencoba-coba pula Setelah memperlihatkan sinar yang bengis itu Perlahan-lahan sinar metu cakun itu menjadi lunak dalam begitu, romannya yang keren juga berubah menjadi sabar, lantas dia menghela napas dan berkata seperti orang putus asa, aku si orang tua telah berusia begini lanjut, banyak penglihatanku, dan tentang ilmu silat pelbagai partai, lebih daripada separuhnya yang ku ketahui akan tetapi orang seperti kau, yang masih begini muda, yang begini lihai, Baru aku menemuinya, bahkan mendengarnya pun belum pernah. Benar-benar aku tidak ketahui kau asal partai persilatan mana. Aku merasa malu sekali dari itu. Umpama kata kita mencoba pula, dan aku menang sejurus kemenangan itu tidak ada artinya, maka aku pikir, baiklah, kita menyudahi permusuhan kita ini jikalau kau sudi. Suka aku mengajak kau keluar dari jurang ini, selagi berkata kata itu. Matanya Tok sin mua layu. Indah seorang berhati mulia dan permurah, maka itu mendengar kata-kata yang lemah. Hatinya lantas menjadi lemah juga, bahkan ia mengagumi hantu ini yang tidak bersakit hati padanya. Jikalau Sin Kun berkata demikian, baiklah, untuk sementara dapat kita singkirkan permusuhan ini. Ia menyawab tertawa, asal selanjutnya Sin Kun tidak memusuhkan aku terlebih jauh. Aku suka tak mengingat pula soal permusuhan kita. Anak muda ini berkata demikian sebab ia merasa pasti, beda dengan ini jago tangan satu Chong Sieko Aisyu sebaliknya tak nanti dapat mengubah kejahatannya, ingin ia membinasakannya dan apabila ia membinasakan Ko Aisyu, rasanya tak mungkin Cakun berdiam saja. Dengan berkata begini, ia sudah memegat lebih dahulu pada hantu ini. Cakun lantas menyura Kau memanggil aku "Sinkun Cuan", tidak berani aku menerimanya. Ia berkata, "Merendah, Sinkun itu berarti dewa atau malaikat." Yang benar ialah tabiatku suka hidup, menyendiri, dan sudah lama aku menyembunyikan diriku karena mana aku tidak menghiraukan pula segala adat istiadat aku. Harap kau mengerti sifatku ini, ia berhenti sebentar, baru ia menambahkan. Tentang ini jurang Ciantianyan, Yan, baiklah Chuan ketahui bahwa memang selamanya dia beruap gelap dan ada sangat jarang orang yang datang kemari, sampai sebegitu jauh cuma aku sendiri yang ketahui jalan masuk dan keluarnya maka itu, mari aku memimpin kau. Meskipun ia berkata demikian, Cakun Toh lantas bertindak terlebih dahulu. Indak percaya perkataan si hantu, Buktinya ia melihat orang dapat berjalan dengan cepat tanpa bantuan api penerangan. Ia lantas menyusul. Ia tetap mengandalkan bantuan mutiaranya. Trupaisin mau berlari-lari dengan keras. Ketika kemudian ia menoleh ke belakang, ia menjadi heran dan kagum orang dapat mengikuti ia dengan baik. Ia menghela napas dan berkata dengan pelan, "Cuan kau dapat jalan cepat sekali. Tidak sanggup aku melayani kau." Indak merendahkan diri, sementara itu diam-diam memperhatikan jurang itu. Lekas juga merasa berjalan di tempat di mana ada sedikit cahaya terang. Di sini orang bisa jalan berendeng, tanah di situ demak. Tanpa bantuan Mutiara, pasti aku mesti jalan merayap dan meraba-raba di sini, pikir si anak muda benar-benar sulit untuk keluar dari jurang ini. Mereka jalan lagi sekian lama. Lalu terdengar suara nyaring dari Cakun, kita sudah sampai, Chuan silakan kau berjalan lebih dulu. Enggak melihat mereka berada di mulut goa atau terowongan dari jurang Cian Tiang yang itu ia merangkap kedua tangannya, guna memberi hormat. Sambil tertawa ia berkata, terima kasih Sin Kun, silakan Sin Kun nyalan lebih dulu Tok Pai Sin Mo bersenyum. Jikalau Chuan tetap menggunai aturan, Baiklah maafkan aku si orang tua berjalan lebih dulu, berkata dia yang terus bertindak di depan. Ingat mengikuti dengan berjaga-jaga, pengalamannya satu tahun lebih membuat ia mengenal sifat manusia, hingga ia tidak mau gampang-gampang menaruh kepercayaan penuh pada sembarang orang. Mulut gua itu memperlihatkan jalanan dari bawah naik ke atas, rada miring, lalu berliku-liku banyak jalan cabangnya juga. In terus memperhatikannya. Sesudah sekian lama tibalah mereka di tempat di mana di kedua tembok gua ada api pelita, api mana namanya diguram sebab cahaya mutiara. Cakun berpaling dan tertawa. Tuah, mutiaramu sungguh mutiara mustika katanya memuji aku si orang tua telah mencarinya tetapi aku cuma mendapatkan sebutir yang kalah jauh sekali dengan mutiaramu. Enggak tersenyumlah merasa diri nada orang bahwa jago ini sangat kagum sedang begitu diam-diam ia memperhatikan ruang di mana mereka berada itu, di situ ia tidak mendapatkan barang seorang muridnya cakun, karena mana ia menjadi bercuriga. Ketika cakun bertindak, ia mengikut. Tanpa merasa, tibalah titik mereka di sebuah ruang besar di mana terlihat sebuah pembaringan batu dengan meja batu serta tempat kursinya dari batu juga. Ruang itu diterangi sembilan buah pelita tembok. Karena itu Indak sudah lantas menyimpan mutiaranya. Tempatku buruk sekali, kita cakun bersenyun. Silahkan duduk sebentar. Aku si orang tua memerintahkan orang mengambil arak dan barang hidangan sekedarnya. Terima kasih kata Ingat, jangan Sien Kun memikin berabe. Aku pun ingin lekas-lekas pulang ke CLM, sekarang ini aku masih belum lapar, lain kali saja aku mengganggu padamu. Cakun tertawa. Kau memandang asing kepadaku, Chuan katanya, apakah artinya perjamuan satu kali saja? Mustahil Chuan tidak lapar setelah kau bercapai lelah selama satu malam jangan Chuan curiga, dalam arak dan barang makananku tidak ada racunnya, tak usahlah Chuan terlalu tergesa-gesa pulang ke celam. Mukanya enggak merah ia memang mencurigai racun, ia menjadi malu hati, tapi ia berpikir, tidak peduli apa dia bikin, kalau perlu, aku turun tangan terlebih dulu maka ia lantas duduk di sebuah kursi. Cakun pergi ke pembaringannya, dari kolong itu ia mengeluarkan sebuah martil batu, untuk dengan itu mengetuk tembok tiga kali, setelah mana dari luar terlihatnya masuk dua orang dengan tubuh kekar dan romen keren. Alis mereka gompiok sekali. Lekas sajikan arak dan makanan, tetamu kita yang mulia hendak lekas melakukan perjalanan si hantu menitahkan. Dua orang itu mengangguk dan segera mengundurkan diri, Kau baik sekali Sien Kun kata Inggak bersenyum, tak enak hati, Cakun menatap tajam, jangan bilang begitu tuan, ia kata. Sebenarnya sukar untuk sahabat-sahabat minum pusing bersama. Kedua orang tadi kembali dengan cepat membawa dua nampan besar terisi arak dan barang makanannya, berikut mangkuk sumpit dan cawannya habis menyajikan, mereka berdiri hormat di pinggiran, kepalanya tunduk matanya melihat ke bawah. Barang hidangan itu terdiri dari daging ayam dan babi hutan dan abon manyangan. Ketika cakun menuang arak-arak itu bersinar hijau baunya harum sepewi baunya arak simpanan tahunan, Ingak mengicipi dulu, setelah tidak merasakan apa-apa yang luar biasa, ia minum itu. Maka bersantaplah mereka sambil memasang ngomong cakun yang bicara banyak, perihal sepak terjangnya dahulu hari, bahwa karena ia bertabaat aneh, ia jadi menyembunyikan diri, bercerita tanpa tedeng ngaling. Inga mendapat kesan orang jujur, dengan begiru lenyaplah kekhawatirannya, cuma orang belum bercerita kenapa tangannya kutung, atas ini ia berdiam saja, ia tidak mau membangunkan luka hati orang. Tengah mereka bersantap itu, ke situ terlihat datangnya seorang muda dengan pakaian serba hitam, melihat dia itu, alisnya cakun berkerut matanya bersinar bengis, itu hanya terjadi sekejap saja, atau ia sudah tenang seperti biasa. Indah sebaliknya merasa heran. Cakun tertawa dan berkata, bagus kau datang, hiantit, mari aku mengajar kenal Lia berkata kepada anak muda itu. Terus ia menoleh pada Indak melanjuti, inilah anaknya mendiang sahabatku, Shi Heng nama Tian Seng. Karena ia selalu berpakaian serba hitam, orang menyebutnya Tiat jauh Heng. "Aku harap di belakang Nari Sukalah cuan tolong memperhatikannya." Tanda petik. Inga bersenyum, ia merendahkan diri. "Saudara Heng, silakan duduk ya," mengundang. Di dalam hatinya ia kata, "Mereka toh musuh, sulit untuknya memperhatikan anak muda ini." Heng Tian Seng menyura dalam Intai Hiap sudah lama aku mendengar namamu yang besar, ia kata, maka itu aku merasa beruntung sekali hari ini dapat bertemu denganmu ini pula sebabnya kenapa tanpa memberitahu lagi dan tanpa menanti perkenan aku lancang masuk kemari, aku harap aku diberi maaf. Indah tertawa. Terima kasih untuk pujian kau ini, Hong Tai Hiap, katanya. Mereka lantas memasang ngomong, maka taulah enggak bahwa Tian Seng ini muridnya si Sin Lo Jin dari Gunung Hang San hal ini membuatnya heran, ia tahu si Sin Lo Jin orang pihak lurus dan tak usilan juga, kenapa muridnya bergaul dengan cakun si hantu? Diam-diam ia memperhatikan wajahnya Tian Seng, ia melihat match orang bersinar jumawa, sedang pipi kanannya bertapak bacokan warna merah tua. Ketika itu terdengar suara samar-samar seperti kentonang. mendengar itu, mukanya cakun pucat tiba-tiba, tetapi cuma sebentar, lantas ia berkata, itulah isyarat, mungkin ada musuh lamaku datang kemari, aku si orang tua ingin melihatnya, harap Chuan duduk sebentar. Lantas ia berbangkit dan RGI keluar dengan tergesa-gesa. Heng Tian Seng tertawa, sinar matanya memain, lantas ia berbangkit, untuk bertindak keluar. Indak terkejut, ia lompat bangun, Menghadang di depan anak muda itu, ia hendak menanya ketika Tian Seng mendahului berkata, "Perlahan, jangan gelisah, Tai Hiap. Aku mau keluar untuk melihat ada orang atau tidak." Ingak heran tetapi ia memberi jalan. Baru Tian Seng jalan 45 tindak dari luar terlihat masuknya seorang dengan golok besar di tangan. Gerakan dia itu cepat, dia menghadang di depan anak muda serba hitam ini. Heng Tian seng mau pergi ke mana tanyanya bengis. Anak muda itu bersenyum, sikapnya tenang. "Aku mau pergi keluar untuk melihat-lihat. Kenapa saudara Li memegat aku?" Cakun menugaskan, "Aku melindungi cuan-cuan berdua," kata orang itu. "Kalau tidak ada urusan cuan-cuan berdua, tidak dapat keluar dari sini." Dikuatir nanti terjadi sesuatu. Tian seng tertawa dingin, "Kata-katamu dapat mengakali bocah cilik." Tidak aku Heng Tian Seng katanya, aku mau keluar apakah dapat kau melarang aku? Orang itu tidak senang mendadak dia mengangkut goloknya membacok cunda kiri tiap jauh hek eng si garuda hitam kuku besi. Ingat melihat bacokan itu ialah bacokan ilmu golok Tian Lem Kwei Tau Tu. Heng Tian Seng tidak segera berkelit karena bacokan itu, dia menunggu sampai golok hampir mengenai sasarannya baru tangan kanannya bergerak menangkap lengan penyerangnya, sedang kaki kirinya membarengi melayang naik ke jalan darah KHIH. Kesudahannya itu si penyerang mengasih dengar seruan tertahan, tangannya tertarik meretek lengannya itu patah. Lalu tubuhnya roboh dengan mulut mengeluarkan darah, dia roboh untuk segera terbinasa. Habis itu, dengan cepat Tian seng bertindak terus keluar diam diamin Min gak kagum untuk kegesitan si anak muda, siapapun telengas, karena sekali turun tangan saja dia minta jiwa orang. Cepat sekali Hang Tian Seng sudah kembali, kedua tangannya berlumuran darah, wajahnya tegang. Dia mendekati Inggak dan berkata sambil tertawa. Cia Tai Hiap tahukah kau lagi terancam bahaya dia tertawa pula, dingin, matanya memancarkan sinar tajam hektometer dia mau sekalian mengubur aku di sini. Itulah pikiran kabur bagaimana sebenarnya duduknya hal tanya inggak, aku tak mengerti. Tian Seng heran melihat orang tenang saja, tak kaget sekalipun ia kata dalam hatinya. Kenapa orang ini begini sabar aku merasa aku cerdik tetapi aku tidak seperti dia ia menjadi kagum. Maka ia tertawa dan kata, Panjang untuk menutur semua. Dari itu baiklah kita menanti dulu, sampai kita sudah keluar dari tempat berbahaya ini, baru kita bicara pula. Cakun si hantu mau menguruk mati pada kita berdua di guanya ini, tidakkah itu lucu? Mari tai hiap turut aku. Inggak tertawa terbahak. Cakun beroman demikian manis, siapa tahu di dalam perutnya ada menyembunyikan pedang katanya. Mari. Mari kita cari dia, lantas keduanya bertindak. Mendadak dari luar menghembus asap yang terus memenuhi ruang itu, dan asap itu pun berbau luar biasa, membuat orang batuk-batuk kepala pusing dan dada sesak. Lekas menahan napas, Tai Hiap Tianseng berseru. Inilah asap dari bunga beracun sembari berkata, ia menyerang dengan kedua tangannya untuk memukul buyar asap itu.